Oke, kali ini kita di lapangan RCC, lapangan mini soccer di daerah Rawasari. Saya akan interview salah satu pemain, yaitu dengan Abram. Abram, gimana lapangan RCC yang Anda rasakan saat ini? Lapangannya sih bagus, keren. Pemainnya lebih keren sih sebenarnya, soalnya jago-jago. Bagaimana jarak apa lokasinya, gimana strategis atau gimana? Kalau lokasi sih strategis banget ya. Terus lapangannya kan baru bagus, jadi masih rapi. Terus tempatnya juga enak, belum rame. Kalau kayak misalnya kita main di Senayan kan itu udah lebih rame ya. Cuman kan kalau kita booking di sini mungkin kita bisa lebih dapat schedule yang lebih bagus lah. Ya udah belum banyak yang tahu kan karena baru jadi gitu sih. Oke, terus bagaimana dengan harga lapangan untuk sewa di mini soccer ini? Untuk jam-jam tertentu sih efisien ya, karena masih murah. Nah, kalau misalkan kita main jam 9 itu harganya 300, tapi kalau misalnya kita ambil yang pagi harganya 400 sih, memang lebih mahal. Nah, jadi memang bagus sih jam 9 atau sampai jam 3. Soalnya kalau kita ngambil malam itu juga mahal, dua kali lipatnya dari jam 9, 800. Kita main 2 jam bisa 1.600. Jadi baik memang main jam segini, cuman kendalanya ya panas aja sih. Oke, begitu wawancara dengan Bapak Abam. Jadi intinya mini soccer ini sangat bagus ya, dan efisien, dan lapangannya sangat bagus saat ini. Sehingga kalian kalau ingin coba main di sini, recommended banget, apalagi yang wilayah Jakarta. Oke, terima kasih ya Bam atas partisipasinya.